Hai teman-teman, kembali lagi di channel Catatan Gamer. Perang dunia merupakan peristiwa paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Jutaan nyawa manusia melayang, baik warga sipil maupun militer. Untuk mengenang peristiwa tersebut, banyak developer game yang membuat game bertema perang dunia. Berikut 6 game Android Perang Dunia Offline versi Catatan Gamer. Medal of Valor 4. Game Medal of Valor ini menceritakan pertempuran antara Jepang dengan Amerika Serikat. Game ini memiliki grafik 3 dimensi yang lumayan bagus lah untuk game smartphone. Game ini mempunyai dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar. Di versi gratisnya hanya ada 5 misi saja. Jika kalian mau misi yang lebih banyak, kalian harus memilih yang berbayar. Kekurangan game ini yaitu pergerakan animasi yang kurang smooth dan terlihat kaku. World War. Jika kalian suka dengan game bergrafik poligon, game World War ini bisa jadi pilihan. Ada 24 misi pada game ini, tapi sayangnya durasi misi pada game ini pendek-pendek. Hanya bermain beberapa menit saja, mungkin kalian bisa menamatkan game ini. Terdapat dua mode, yaitu mode kampai dan mode open world. Di game ini juga ada sistem atau aim, jadi memudahkan kalian saat menembak ke arah musuh. Animasi di game ini juga terlihat halus. World War 2 Shooter. Jika di game sebelumnya kalian harus menggerakkan karakter, di game ini kalian hanya perlu membidik dan menembak saja. Karakter kalian akan bergerak dengan sendirinya secara otomatis. Ada 3 karakter yang bisa dimainkan, dan setiap karakter bisa di-upgrade agar lebih kuat. Sistem kontrol pada game ini sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa gerakan musuh yang terlihat mengambang. Dengan ukuran game yang cukup kecil dan tanpa koneksi internet, game ini bagus dimainkan di handphone spek rendah. World War 2 Special Force Army Sniper. Sesuai dengan namanya, game ini merupakan game yang mengusung tema sniper. Dengan kualitas grafik yang sesuai dengan ukurannya yang kecil, game ini memang dibuat untuk dimainkan di HP low spec. Senjata yang disediakan game ini sangat sedikit, hanya ada 2 senjata saja. Dan game ini juga terlalu pay to win. Soldier of Vietnam. Pertempuran pada game ini berlatar tempat di Vietnam pada tahun 1955 sampai tahun 1975. Game ini agak berat, jadi kurang cocok untuk dimainkan di handphone dengan spek rendah. Total ada 7 misi yang tersedia pada game ini. Saat memainkan game ini, kalian jangan hanya fokus pada musuh saja, tapi kalian juga harus fokus pada langkah kaki. Sebab jika salah melangkah, bisa-bisa kalian terjebak dalam jebakan musuh. Jika sudah terjebak, kalian harus memulainya dari awal lagi. World War 2 Strategy Game. Yang terakhir ada game World War 2 Strategy Game. Bagi pecinta game genre strategi, kalian bisa memainkan game yang satu ini. Dalam game ini, kalian bisa memainkan 2 kubu, yaitu kubu Jerman dan kubu Uni Soviet. Terdapat banyak kendaraan perang yang bisa digunakan seperti tank, pesawat tempur, meriam, kapal perang, dan masih banyak lagi. Kalian juga bisa merekrut jenderal-jenderal handal untuk memimpin di medan pertempuran. Dan itulah 6 game Android Perang Dunia Offline versi Catatan Gamer. Terima kasih sudah menonton video ini, terus update rekomendasi game Android lainnya hanya di channel Catatan Gamer. Catatan Gamer, good game, good life.